Dustin Poirier dan Justin Gaethje tidak mengumbar kata-kata pedas dalam final face-off mereka kali ini di UFC 291. Kedua mantan juara interim kelas ringan UFC ini akan bertarung pada hari Minggu dalam sebuah laga ulang yang ditunggu-tunggu untuk mempertahankan gelar BMF yang masih kosong di ajang utama UFC 291. Setelah menimbang berat badan mereka pada penimbangan resmi Jumat pagi dengan berat masing-masing 155 pon dan 156 pon, Poirier dan Gaethje saling bertukar tatapan penuh hormat pada acara seremonial penimbangan berat badan di Las Vegas. Keduanya kemudian menjelaskan apa arti UFC 291 bagi mereka. "Ini sangat berarti," ungkap Poirier. "Dengar, aku siap berperang dan sampai jumpa di arena besok. Terima kasih Satlek atas kedatangannya. Aku menjalani minggu yang luar biasa di sini. Aku akan meninggalkan semuanya di luar sana. Aku berjanji kepada kalian, darah dan nyali. Mari kita pergi," ungkap Poirier. Sementara Gaethje mengungkapkan jika laga ini adalah laga hidup mati bagi dirinya. "Ini berarti segalanya bagiku, sebuah kesempatan untuk penebusan. Aku tidak sabar untuk meledakkan atap tempat ini. Ayo pergi," ungkapnya. Kedua bintang ini tampil untuk menjawab berbagai pertanyaan dan keraguan yang muncul terkait laga ini. Saat menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, seorang reporter berdiri dan mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Ia membandingkan gelar BMF dengan kejuaraan divisi lightweight. Reporter tersebut memiliki pertanyaan yang sangat menarik. Pertanyaan untuk Dustin dan Justin. "Aku tahu pertarungan ini adalah tentang warisan. Namun kalian berdua pernah menjadi juara interim di divisi kelas ringan. Apakah memegang sabuk BMF akan lebih berarti bagi kalian daripada gelar interim lightweight?" Keraguan itu cukup untuk menghasilkan respon yang sama, namun menarik dari para petarung. "Aku rasa tidak, itu adalah bagian besar dari sejarah. Bagian besar dari warisan kami. Sangat keren untuk memiliki nama Anda di topi dan dianggap berjuang untuk sesuatu seperti ini. Tidak semua orang dapat mengenakan sabuk ini. Namun gelar tak terbantahkan adalah hadiah utama dan sabuk interim adalah bagian dari itu. Hanya selangkah lagi untuk menjadi juara dunia tak terbantahkan dan itulah tujuan utamanya," ungkap Dustin Poirier. Gaethje juga memberikan tanggapan yang hampir sama dengan mengatakan, "Sama saja, ini luar biasa. Tetapi selain warisan, tidak ada yang lebih penting dari sabuk juara dunia. Aku kira itu melambungkan salah satu dari kami sebagai pemenang laga ini ke dalam laga berikutnya. Dan hanya itu yang berarti di sana. Sangat jelas bahwa kejuaraan divisi lightweight ini memiliki arti penting bagi para penantang. Meskipun mereka mengakui daya tarik dari sabuk BMF. Kedua petarung ini mengatakan bahwa kejuaraan ini tidak seprestisius kejuaraan kelas ringan. Sementara memenangkan gelar BMF dapat menempatkan mereka pada posisi untuk meraih kesempatan perebutan gelar. Mereka berdua setuju bahwa hal itu tidak akan memberikan dampak yang sama seperti memenangkan kejuaraan yang tak terbantahkan. Kesempatan yang terkait dengan kemenangan itu membuatnya lebih menarik. Poirier dan Gaethje sendiri pernah bertarung sekali sebelumnya pada bulan April 2018. Dengan Poirier berhasil mengalahkan Gaethje melalui TKO pada ronde keempat dalam sebuah laga yang berlangsung sengit dan meraih penghargaan Fight of the Year 2018. Sejak saat itu, keduanya memiliki rekor 6-2 dalam 8 penampilan, memenangkan sabuk interim divisi lightweight, serta gagal dalam 2 perebutan gelar menghadapi Khabib Nurmagomedov dan Charles Oliveira. Poirier mengalahkan Michael Chandler melalui kuncian pada ronde ketiga dalam laga terakhirnya pada November 2022 di UFC 281. Sementara Gaethje meraih kemenangan angka mutlak atas Rafael Fiziev pada bulan Maret lalu di UFC 286. Kedua laga tersebut meraih penghargaan Fight of the Night.
sementara itu, prediksi datang dari petarung yang pernah berkompetisi bersama keduanya, Michael Chandler, yang berpendapat bahwa Justin Gaethje akan sukses membalaskan dendamnya terhadap Poirier. Aku rasa Anda akan melihat Gaethje yang lebih tenang pada pertandingan ini. Prediksiku, Justin Gaethje akan menang melalui keputusan juri yang mirip dengan apa yang kita lihat ketika dirinya menghadapi Tony Ferguson. Jelas, kita tahu dia menghentikan Tony Ferguson di akhir laga. Aku tidak berpikir ia akan menghentikan Poirier, namun aku pikir ia akan mengalahkannya dengan serangan. Aku rasa dia mengalahkannya dengan tidak terkena knockdown. Aku kira ia mengalahkannya dengan tendangan ke arah kaki, ungkap Chandler di saluran YouTube-nya. Chandler mengalami kekalahan baru-baru ini dari keduanya, maka ia memiliki wawasan sedikit tentang keunggulan kedua petarung ini. Ia melihat keunggulan utama bagi Poirier dan Gaethje. Mengenai kekuatan, banyak orang bertanya padaku, siapa pemukul terkuat yang pernah Anda hantam? Ungkap Chandler. Dustin Poirier. Poirier mematahkan hidungku dalam pertarungan itu. Setiap pukulannya sangat keras. Lihatlah latihannya di Instagram. Gerakan samsaknya. Saat Anda melihat bagaimana pinggulnya, kakinya, pundaknya, bagian tengah tubuhnya, semuanya berubah dalam tiap pukulan saat ia melakukan gerakan samsak. Disitulah ia menghasilkan seluruh kekuatannya. Sedangkan Justin Gaethje memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Namun ia hanya melontarkan secepat mungkin, berharap itu akan mendarat, dan saat mendarat, itu akan menyakitkan. Namun pukulannya tidak sekeras Dustin Poirier. Kekuatannya lebih cocok untuk Poirier, namun kecepatannya cocok untuk Justin Gaethje. Sekian kabar yang dapat gua sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video Radar Petarung. Stay tune.